Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, kembali menghadiri acara silaturahmi, sekaligus pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Kandangan Banjarbaru Martapura, periode 2023-2028. Dengan mengusung tema, Maangkat Batang Tarandam, acara silaturahmi dan pengukuhan dilaksanakan bertempat di Gedung Bina Satria, Loktabat Utara Kota Banjarbaru. Silaturahim, wadah berdiskusi, dan tentu nanti mereka memberikan kontribusi nanti kepada Kota Banjarbaru. Tadi saya katakan, orang kandangan yang berada di Banjarbaru Martapura, jadi warga Kota Banjarbaru, warga Martapura yang baik, mendukung program pemerintah, memberikan kontribusi yang diperlukan. Jadi silakan saja nanti Pemkab Banjar ingin kita masukkan kepada kawan-kawan di keluarga kandangan. Ini pada mereka bersilaturahim. Tidak sekedar berkumpul, ada kontribusi yang mereka berikan. Ya? Jauh ini pendirian Pak Bupati bagaimana dari fasilitas keluarga kita yang ada di sini? Iya, saya kan kadang-kadang ketemu juga dengan Pak Wali Kota, kan ya, responsnya bagus. Karena kadang-kadang bagus-bagus juga kan. Jadi dia warga kota yang baik, warga kota, warga Kabupaten Banjar yang baik. Jadi Pak Nura ini kan tokoh kita, jadi berkontribusi baik formal, kerja formal. Mudah-mudahan ini program kerja mereka yang akan dibentuk, nanti ada kontribusi saran kepada Pemko. Ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.